Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam keempat bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kita cek and recheck ini sapi-sapi yang siap disembelih malam hari ini. Gede banget. Ini sapi. Ada sapi-sapi Bali ini belum disembelih sama sekali ya. Kemarin kita sendirian menyembelih 11 ekor sapi. Hanya satu yang terekspos tervideo karena sendirian. Ini sapi-sapi Bali tanpa keluhan, kecil-kecil. Wah, teriak-teriak terus dia. Ini sapi edan, Pak. Oh, sapi edan. Edan, Pak, sapinya, Pak. Kita lihat di sebelah sana, ini tim kami, tim Juleha. Masih sepi. Nah, ada satu yang sudah siap. Acara mangan keden. Buatan pembelajaran. Namanya siapa, Pak? Pak Yono ini di sini tugasnya sebagai apa, Pak? Boleh. Tukang jangat ya, Pak ya. Nah, ini sudah jos untuk bolengnya handling sapi Pak Yono itu. Banyak belajar saya dengan beliau. Kita lihat sapi-sapi yang ada di sebelah sana. Oh, itu adanya pendek itu, Pak Pendek. Lagi ngasih makan sapi, Pak Pendek. Selamat malam, Pak Pendek. Nah, itu beliau. Mantap. Gede-gede ini sapinya. Nah, kalau mau lihat sapi-sapi jumbo ya di sebelah sini, di belakang. Kita lihat sebelah sana. Nah, di sebelah sana ada gedung untuk RPU ya, rumah pemotongan RPA, rumah pemotongan ayam. Karena kalau RPU rumah pemotongan unggas, unggasnya tidak ada, yang ada ayam. Apakah kan kemarin ada yang bertanya ya, apakah ada selain pemotongan sapi? Ada. Di sebelah sana pemotongan ayam, di sebelah sana pemotongan babi. Terpisah, tempatnya jelas terpisah jauh. Nah, ini sapi-sapinya. Untuk mekanisme pemotongannya saya belum tahu, yang datang tanggal berapa, dipotong tanggal berapa saya belum paham. Masih banyak yang harus dipelajari di sini. Nah, kita ekspos semuanya. Sapi-sapi di RPH. Memang jam-jam segini ini masih sepi. Masih sepi. Nanti kalau sekitar pukul 2 sampai pukul 3 dini hari baru ramai. Aktivitasnya itu sudah sangat ramai. Kalau jam-jam segini masih sepi, jadi kita masih bisa eksplor. Sudah setengah tiga dini hari sudah sangat sibuk semuanya. Untuk sapi Balinya saya penasaran, betul-betul penasaran ini di stunning atau di sembelih biasa. Cuman belum saatnya.
mudah-mudahan kita bisa mengekspos ya. Oke, sebegitu dulu. Seperti itu dulu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Ini sedang briefing. Masih kosong, masih sepi memang.